Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaki Ali. Kali ini saya sedang berada di Jalan Pantura, Jalan Raya Kelari Kosambi ya guys. Nah ini saya lagi di Kosambi terus. Jadi ini depan pasar Kosambi ya. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian jalur mudik guys. Sebentar lagi kan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Jadi saya upload atau update jalur mudik Pantura Karawang ya guys, khususnya di Karawang. Siapa tahu ada yang membutuhkan infonya. Bisa disimak video saya ya guys. Dan jangan lupa subscribe dong tentunya. Nah ini tadi saya mulai dari pasar Kosambi guys. Ini ada lubang guys sebelah sini, jadi harus hati-hati. Yang bawa sepeda kecil ini sebelah kanan ya. Nantinya saya akan infokan kepada kalian kondisi jalur mudik Pantura ini ya guys, jalan Kosambi Karawang sampai Cikampek. Nah Cikampek guys paling favorit Pantura. Pasti kalau yang mudik lewat Pantura pasti kalian sudah tahu ya daerah mana Cikampek. Itu Karawang sebelah timur, Cikampek masih masuk Karawang guys, bukan kabupaten sendiri. Kiri Telaga Sari guys, perumahan Telaga Sari, saya udah ada videonya. Nah ini kalau putar ke arah Jakarta atau Bekasi, putar baliknya di sini guys. Ini ada putaran balik sebelah kanan dan sebelah kiri pom bensin. Nah ini kalau yang mau ngisi di sini guys, ada pom bensinnya. Dan ada lagi nanti di Cikampek, jadi jauh. Mungkin kalian mau butuh info pom bensin itu ya sebelah kiri. Tapi ngomong-ngomong kalian libur panjang nggak guys? Kalau saya sih libur panjang. Kan ada yang libur panjang, ada yang enggak, tergantung perusahaan atau PT masing-masing ya guys. Yang libur panjang silakan nanya-nanya di kolom komentar. Bisa apa? Bisa nanya, ya bisa nanya apa di kolom komentar silakan ditulis. Nah ini ada pabrik sebelah kiri guys, pabrik apa ya, kayak Fit Metal Industry. Nah ini jalannya bagus guys, bisa aja ini kecepatan 60 kenceng gak ya, standar lah. Tadi setar sekitar jam 9:30 ya guys, 9:30 siang, dan perjalanan ke Cikampek kurang lebih 15 menit. Nah itu ya, jadi kondisi lancar. Tapi di Karawang harus hati-hati guys, karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nggak tahu ya kenapa di jalur Kosambi ini sering terjadi kecelakaan atau apa namanya, crash. Nggak tahu kenapa nih, katanya sih, katanya orang-orang sini emang sering terjadi. Masih ingat kemarin yang pabrik apa guys, Besko sebelah kiri ya. Masih ingat kemarin yang itu kecelakaan elf terguling. Nah ini di sekitar sini itu yang korbannya 6 apa lebih dari sini. Ini di sini guys, nih jembatan, sehabis jembatan nanti ini masuk Tamelang. Kalau ke kanan tuh ke Tamelang, wisata apa, Taman Kincir Angin. Ini guys sering terjadi di sini. Yang elf itu sebelah kanan ya guys, nanti saya tunjukin.
Dulu saya pas ke Cikampek lihat sendiri tuh. Nah ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, persis ini di sini. Jadi harus hati-hati karena memang jalurnya bikin apa ya, bikin terlena ini. Ini udah masukin mana ini? Purwasari Karawang guys. Nah ini sudah jalan raya Purwasari Karawang. Nah, depan tuh ada ini kayak semacam putar balik. Kalau dari jauh ini mah nggak kelihatan guys. Waspada. Tapi kalau musim liburan semoga saja ditutup ya guys. Jadi nggak bikin kaget. Saya kaget tadi. Biasanya sih gitu kalau yang belum hafal jalan sini. Kalau yang udah hafal mah ya hiraukan saja. Maksudnya imbuan saya ini hiraukan saja. Kalau udah hafal kan pasti tahulah titik-titik mana yang ada putar baliknya. Nah ini kayak gini nih putaran balik nih yang bikin apa kaget dan juga macet. Tapi kalau nggak dibuka putarannya emang akses muter bagi masyarakat sini jauh guys. Alfamart sebelah kiri, jadi jangan khawatir ada Alfamart juga. Pokoknya sepanjang jalan ini banyak ini guys. Ini ada apa rame-rame? Ada polisi juga. Sepanjang jalan ini banyak Alfamart. Banyak minimarket. Kok saya nyebut merek? Gak apa-apa sih. Banyak minimarket sebelah kiri ke waduh. Harus bener hati-hati guys. Sebelah kiri itu ke Planet Waterboom. Kolam renang, ya guys. Video saya ada rutenya, tapi kalau ke waterboomnya belum ada. Belum sempat berenang. Masih di Jalan Raya Purwasari, guys. Nah ini ada pom bensin guys sebelah kiri. Nah ini kalian bisa juga ngisi pom di sini. Maskar Purwasari tuh ya. Tadi berarti ada dua guys. Tadi di Kosambi sama di Purwasari ini. Ini ada putaran balik lagi. Sebelah kanan ya. Selamat datang Kecamatan Cikampek. Oh ini tadi jadi ini memasuki Kecamatan Cikampek guys. Sebelah kanan ada terminal BBM Pertamina. Pusatnya bagaimana ya guys? Pokoknya PT Pertamina TBBM Terminal Bahan Bakar Minyak Cikampek. Market lagi sebelah kiri. Bagi yang mau mudik harap gimana mang belok kok di parkirnya di sebelah kanan. Bagi yang mau mudik harap diperhatikan kondisi motor, kondisi badan, dan juga kondisi jalan. Nah, kalau kondisi jalan saya bisa bantu ini guys, silahkan dilihat-lihat ya. Ini terpantau lumayan bagus kondisi jalannya. Wis, ada orang nyebrang. Nggak kelihatan kalau sekilas guys. Benar harus waspada lewat jalur ini. Sebelah kanan ada apa
apa ini? Pupuk Kujang, PT Pupuk Kujang guys, sebelah kanan. Oh, jadi ini ya. Oh, ramai. Awas, Mang. Saya menyelinap. Ini kalau yang masih jiwa-jiwa muda lewat jalan ini pasti geber terus guys. Apalagi kalau musim mudik. Kalian kangen gak mudik lewat jalur Pantura ini yang motoran? Pasti kangen. Pawarengan. Nah, ini truk apa nih? Truk dilukis. Motifnya apa itu? Gimana itu? Saya nggak tahu. Cirebon lurus, tol Kalihurip, perumahan Gria Indah Cikampek, belok kanan. Wah, ini debuan guys, Jakarta Bandung juga belok kanan lewat jalan tol. Nah, ini lampu merahnya ya. Ke kanan tuh masuk tol, bisa ke kawasan industri Indo TIC maupun BIC. Lurus nih Cirebon, sebelah kiri Mall Cikampek, guys. Kok sepi, nggak tahu di dalam, mungkin ramai ya di dalam. Mall Cikampek, rumah makan Ciganea, oh, namanya kali ya Ciganea, kayaknya bukan di sini tapi di Purwakarta. Ada pom bensin lagi guys, sebelah kiri berarti ada 3, Kosambi, Pancak, Purwasari dan mana ini, Dawuan, tapi ini pom bensin kecil. Kalau di sini jalannya bagus, guys. Saraswati, rumah sakit Saraswati sebelah kanan. Ada lubang nih, hati-hati. Sebelah depan. Oh, depannya rumah sakit Saraswati yang arah Cirebon ada lubang sedikit itu guys. Nanti kalau mudik Natal dan tahun baru harap hati-hati. Nah, ini memasuki pasar Cikampek. Pasarnya mana? Pasarnya sebelah kanan ya guys, jadi agak masuk ke dalam, ke kanan itu pasar Cikampek. Udah masuk belum? Oh, ternyata belum, masih ke depan lagi. Salah saya ini. Ternyata belum guys. Nah, itu depan sebelum flyover belok kanan itu pasar Cikampek. Tapi nggak bisa guys, kalau belok kanan harus ke kiri dulu, lewat bawah flyover lah, nanti baru belok kanan. Ini ya guys, pasar Cikampek sebelah kanannya. Nah, ini jembatan layang Cikampek flyover. Kalau jembatan bawah apa ya, underpass, terowongan apa bypass, underpass kali ya. Wow, kota Cikampek. Dari flyover atas, guys. Nah, itu stasiun sebelah kiri. Daerah stasiun. Stasiunnya belum pernah ke situ. Belakang
sebelah kiri pertemuan angkot-angkot dengan jalur yang dari jembatan layang ini ya, harus hati-hati. Wah, ini ada putaran balik lagi guys, banyak banget di sini, ramai. Jalan Jenderal Sudirman Cikampek nomor berapa ini? Ini masih menuju ke arah Simpang Jomin nomor 96, Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Jomin ya guys. Nanti kalau ke kanan itu ke Purwakarta, kalau lurus Cirebon, Subang, Cirebon. Saya mah hafal jalan ini. Tiap mudik pasti lewat sini dulu. Sekarang mah jarang banget. Gak pernah pakai motor sekarang. Ada angkot biru juga guys. Angkot biru ini mungkin terakhir nyampe mana ya, Jomin kali. Kurang paham kalau yang ini. Kalau yang saya tahu tuh dari Kelari, terminal Kelari Karawang tuh angkot biru nyampe Cikampek. Masalahnya terminal Cikampek sebelah mana ya, kurang paham. Lancar guys, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Ada pom bensin sebelah kanan. Nah, itu kalau yang mau kehabisan bensin juga sebelah kanan guys. Tapi kalau yang kalau mudik saya mah jarang guys ngisi pom bensin sebelah kanan, soalnya muter, mending lurus. Nanti kalau ada yang sebelah kiri, ambil yang sebelah kiri. Makanya jangan dihabis-habisin bensinnya, kalau mending disisain sedikit, jangan sampai habis banget baru ngisi. Nanti kalau nggak nemu pom bensin repot gitu. Ini ada angkot-angkot ini kemana ya, Subang atau Pamanukan sebelah kiri tadi ya. Nah, sebelah kanan ini Simpang Jomin guys, tuh kanan Purwakarta. Saya lewat sini berarti Simpang Jomin. Oke guys, semoga info ini bermanfaat bagi kalian yang mau mudik liburan Natal dan tahun baru guys. Libur panjang, wih seneng banget. Jangan lupa di subscribe, like dan komen video saya ya, semoga bermanfaat. Nah, ini full bis Sinar Jaya, di sini ada keberangkatan guys. Ini yang dulu terkenal full Sinar Jaya Simpang. Warga baru, Pakaden, Rambutan, Pamanukan, bis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen video saya. Jadi video saya berisi seputar motovlog, pekerja pabrik khususnya daerah Karawang. Sekarang Purwakarta mungkin ada baru sedikit. Seputar informasi jalur mudik, jalur kawasan industri, jalur ke perumahan, jalan ke perumahan, jalur alternatif juga ada. Jadi bagi kalian yang butuh informasinya atau channel ini bisa bermanfaat bagi Anda, silakan di subscribe guys, like dan komen. Saya mau lewat mana ini, susah banget ini. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.